بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد صباح الخير صباح النور ديك Yang soleh dan solehah, yang adik-adik yang ganteng dan adik-adik yang cantik, insyaallah yang sedang berada di rumah dan yang sedang berpuasa Ramadan, senang sekali, Kak Muslim bisa menyapa kalian lagi melalui media sosial kita, channel Halo Ustadz dan channel Kak Muslim, di program acara kajian anak online Halo Kids, adik-adik. Masya Allah, tak terasa kita sudah masuk ke hari 10 di bulan Ramadan ini 1441 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal, tanggal berapa sekarang nih? 26 ya. Eh 3 Mei, maaf 3 Mei 2020. Alhamdulillah di hari Ahad pagi ini. Insya Allah nanti kita akan kajian bersama Kak Muslim. Dengan tema sekarang adalah cerita, kisah. Iya, kisah apa Adik-adik? Kisah sahabat Nabi yaitu kisah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Subhanallah. Adik-adik, kalian suka dengan cerita enggak? Ah, subhanallah. Siapa yang di rumahnya suka diceritain? Iya, bagus. Siapa yang ayah bundanya suka cerita? Masya Allah, cakep. Siapa yang suka bahasa? Siapa yang suka membaca kisah para nabi dan sahabat? Iya, subhanallah, alhamdulillah. Adik-adik, dalam kisah-kisah orang-orang soleh, kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum itu, ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita petik dari kisah-kisah tersebut, sebagai pelajaran buat kita, oke. Okay? Nah, dan juga ada kisah-kisah yang menarik, adik-adik. Di antaranya, kisah Anas bin Malik. Nah, kemudian nanti, adik-adik yang soleh dan soleha, yang pinter, yang rajin, masya Allah, kamu simsalut deh buat teman-teman di rumah, yang istiqomah, yang saleh. Subhanallah, di acara sesi kali ini. Di hari Ahad pagi ini, insya Allah nanti kita, di samping cerita, ada kisah kita akan memperbanyak telepon interaktif. Insya Allah, ya, yaitu kalian bisa telepon untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran, surat pilihan. Insya Allah, bisa menghapal, membacanya, dan juga insya Allah, Kak Muslim. Akan memberikan kesempatan buat kalian di rumah untuk kirim salam. Salam, wah, kirim salam! Salam buat teman-temannya yang lain, buat saudara-saudaranya yang lain, atau buat gurunya di rumahnya masing-masing. Oke. Okay? Dan juga di sesi hari ini, insya Allah nanti ada tanya-jawab. Mudah-mudahan nanti ada Ustadz tamu kita yang akan membantu kita. Mudah-mudahan beliau insya Allah tidak ada halangan. Oke. Okay? Baik, sekarang Kak Musim akan cerita tentang kisah Anas bin Malik. Tetapi sebelum itu adik-adik, jangan kemana-mana ya. Setelah ada pesan-pesan berikut dari tim Halo Ustadz. Kak Musim akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi bersama Kak Muslim di program acara Halo Kids. Dengan tema pada hari ini adalah kisah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Subhanallah. Nah, kalian mau tahu kisahnya? Ada yang sudah pernah baca kisahnya belum? Wah, sudah ada, cakep. Ada yang sudah pernah mendengarkan kisahnya belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Baik, tidak mengapa. Nanti, insya Allah, kalau yang belum mendengarkan, akan Kak Muslim bantu mendengarkan. Yang sudah mendengarkan, buat merujak lagi ya. Nah, sebelum itu, Kak Muslim mau tanya nih, di belakang Kak Muslim apa ini gambarnya? Siapa yang tahu, adik-adik, gambar apa ini di belakang Kak Muslim? Iya, <tabuk> ini Kak Muslim lagi berada di mana nih? Di padang pasir. <tabuk> ya, padang pasir. Masya Allah, ini di sebelah Kak Muslim nih, yang mana yang ini ya? Yang ini, yang ini ada unta. Eh, biasanya hewan unta ini ada di mana, adik-adik? Eh, ada di mana? Ini iya, di negeri Arab, ya, di padang pasir Arab, dan juga di sebelah sini. Kak, Muslim ada apa, adik-adik? Masjid, masya Allah, masjid ini tempat buat apa, adik-adik? buat beribadah kepada Allah, masya Allah. Dan di belakang kamu sih ada apa nih? <guluh> ada apa? Bulan. Nah ini kakak gambar bulannya kegedean. <guluh> bisa diambil ya? Wah, wow. <guluh> nggak bisa ya. Bulannya tinggi. Ini hanya gambaran aja adik-adik. Kamu sih berada di padang pasir. Dan terus di sebelah sini kamu sih nih. Ada apa nih? Oh ada ranting pohon. Kita ambil nih rantingnya. Up Ah, uh, mana nih? Uh, ah, dapat. <laughs> di sebelah sini. Nah, ini dia nih. Ambilah Halo Ustaz Store. Iya. <laughs> <Yeah>. Ini adalah <coughs> sponsor di kajian anak online kita yaitu Halo Ustadz Store. Kita ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para sponsor khususnya Halo Ustaz Store yang telah memfasilitasi acara kajian anak online ini. Warahmatullahi Wabarakatuh yeah. Ya. Nah, Adik-adik, kita lanjutkan keadaan kita yaitu di Padang Pasir ya, kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah ini dia adik-adik kisahnya. Adik-adik uh, pernah ke negeri Arab ya Hmm, ada yang pernah Umroh ya? Nah, ada yang pernah Haji? Masya Allah. Nah, sekarang tahun ini belum boleh Umroh ya, dan mungkin Haji di, belum dibolehkan mungkin saat tahun ini ya. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini adalah siapa? Dia adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah eh, sahabat Nabi yang sangat mulia, ya sahabat Nabi yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keutamaan-keutamaan. Nah, adik-adik semua, sebelum itu kita mesti mau tanya apa itu sahabat? Siapa sahabat? Sudah tahu belum? Siapa itu sahabat? Ya, Kita sering mendengar sahabat Nabi. Ya. As-sahabah. Ini juga nih mereka sahabat nih. Iya, <gifat> ini kalau alhamdulillah eh uh, busana yang kamu sih pakai mereka sahabat. Sahabat, ya. Sekarang pertanyaannya dari Kak Muslim, apa atau siapa yang dimaksud dengan sahabat? Sahabat Nabi. <coughs> uh, mungkin kita buka uh, jawaban kak ya, kak Geri ya, insya Allah akan bantu nih. Kamu sih mau ngetes dulu nih, adik-adik di rumah. Sebelum kamu sih bercerita tentang kisah Anak bin Malik, uh, Anas bin Malik, uh, kamu sih ingin tanya siapa yang dimaksud dengan sahabat Nabi? Siapa itu sahabat Nabi? Yuk kita berikan dua penelepon lah, dua penelepon ya, yang bisa menjawab siapa yang dimaksud dengan sahabat Nabi. Ini nomor teleponnya nih. Nah. Oke, okay. silakan kalian telepon ke sini, sebutkan nama kalian dari mana dan jawabannya apa. Siapa yang masuk dengan sahabat Nabi? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Namanya siapa, Soleha? Kahlia. 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 Oh iya, di mana Kahlia? Di di Depok. Sahabat itu orang yang langsung belajar sama Nabi. Yang langsung belajar sama Nabi. Iya. Oh, masih hmm. bagus. Tapi kurang jauh jawabannya. Kurang lengkap. Terima Kela di Depok. Para Kala kalau Iya, ya, baik. Ya, baik. Satu lagi, kamu masih mau tahu jawabannya dari kalian. Siapa yang dimaksud dengan sahabat Nabi? Silakan telepon di nomor ini. Halo kids, assalamualaikum. Halo kids, oke. Okay. Assalamualaikum. Halo kids. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Parhan, Jakarta. Parhan, Jakarta. Apa jawabannya, Parhan? Sahabat itu apa? teman pada teman pada saat dan susah teman pada senang dan susah teman pada saat senang dan susah hmm, belum tepat belum tepat baik para kalau fikum Farhan di ini. ya <gulau> baik adik-adik subhanallah ini kamu sih akan memperbanyak eh, dialog interaktif ya dengan kalian Sahabat itu, sahabat Nabi siapa sih kamu muslim? Tadi Farhan di Jakarta bilang sahabat itu adalah teman di kala senang dan susah. Tadi juga ada Kaisa di Depok, teman kita mengatakan orang yang pernah belajar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Okay. Ada lagi satu lagi. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo kids. Ya. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, putus. Putusin kak. Ah. Lama jawabannya. Ada lagi. Assalamualaikum. Halo Kins. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Adik. Ihsan. Siapa namanya? Ihsan. Risa. Di mana tempatnya tinggalnya? Di Purigading. Oke. Okay. Okay. Jawabannya apa? Siapa itu sahabat Nabi? Uh, siapa ya ayo dong. orang Islam yang bertemu Nabi Muhammad ah uh, uh, terus orang Islam yang beriman kepada Nabi ah uh, uh, betul kemudian hmm. iya hmm. sedikit lagi jawabannya terima kasih Meng mengikuti pelajaran Nabi. Iya, masya Allah bagus. Benar jawabannya, tapi kurang lengkap sedikit lagi. Barakallahu fikum. Terima kasih, bisa di Ya, kamu sih makan jawab ya, adik-adik. Nih, semua jawabannya masya Allah bagus ya, bagus dan benar. Tapi ada yang kurang tepat sedikit lagi. Apa itu sahabat? Yuk kita lihat menurut pengertian sahabat menurut para ulama. Kita lihat siapa itu sahabat? Nah ini dia. Nah, boleh dicatat tadi adik Nah, ini dia sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, anhum, sahabat Nabi Rodiyyallahu Anhum. Mereka adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dengan beliau, masuk Islam, beriman kepada Nabi, dan wafat atau meninggal dunia dalam keadaan mus muslim. Nah, kita ulangi kak. Kita ulangi pengertian sahabat Nabi. Boleh diulangi kak? Nah, sahabat Nabi adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dengan beliau dan wafat dalam keadaan muslim. Ini menurut para ulama yaitu diantaranya Imam Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani. Ya, rahimahullah. Ini dia adik-adik. Jadi teman-teman sekalian. <coughs> Hmm, boleh dipotong, boleh dipotong sedikit, Cikrek. oke cukup ya. Sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi saw, walaupun cuma sekali. Nah kemudian ketika bertemu dia beriman kepada Nabi, ya dia beriman kepada Nabi Muhammad saw, dia masuk Islam dan meninggalnya dalam keadaan muslim. Itulah sahabat, ya anhum. Dan sahabat ini adalah generasi terbaik. Ada tiga generasi terbaik adik-adik. Tiga generasi. Mereka adalah generasi terbaik yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Ini dia hadisnya. Ting. Kita lihat. Nih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang para sahabat radhiyallahu anhum. Khairun nasi qarni kata Nabi. Thumma aladhiyalunahum. Thumma aladhiyalunahum. Tuh adik-adik. Ini para sahabat adik-adik. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah di zamanku, yaitu zaman para sah sahabat. Sahabat, kemudian yang setelahnya, siapa mereka? Yaitu tabi'in, yaitu muridnya sahabat. Kemudian yang setelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in muridnya tabi'in. Hadis riwayat Bukhari. Kita ulangi hadisnya ya. Khairun nasi karni. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku yaitu para sahabat. Thummal ladhi yalunahum. Kemudian setelahnya yaitu para tabi tabi'in. Thummal ladhi yalunahum. Kemudian setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Nah itu dia adik-adik. Bukhari wa muslim. Hmm. Baik. Adik, adik Jadi sahabat itu adalah generasi terbaik. Masya Allah. Hebat kan? Sahabat itu generasi terbaik adik. adik. Tiga generasi. Oh, ingat ya. Tiga generasi terbaik ini. Di antara itu Anas bin Malik. Anhu. Jadi kita tidak boleh mencerah para sahabat adik. adik Karena Allah dan Rasulullah telah ridho kepada mereka. subuh ashabi kata Rasulullah SAW. Janganlah kalian mencela sahabatku. Tak boleh berdosa. Tidak boleh. Lata subuh ashabi kata Nabi. Tidak boleh mencela para sahabat. Walaupun mereka punya kesalahan sebagai manusia biasa. Tapi kesalahan mereka sudah dihapuskan teman-teman. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah ridho kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dalilnya apa? Di antaranya surat atau bahayat ayat 100. Lihat nih ayatnya. Kita lihat. Nah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kita baca ya, dengerin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar. والذين اتبعوا والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن وأعد لهم جنات تَجْرِي تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Artinya kita lihat. Ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama kali masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah tuh Allah udah ridho kepada para sahabat adik-adik dan sahabat juga ridho kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Jadi para sahabat sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kekal di dalamnya itulah kemenangan yang besar. Orang-orang terdahulu para sahabat dari golongan muhajirin dan ansor. Nah surat at-Taubah ayat 100. Nih teman-teman. Nah -teman. ya. jadi orang-orang terdahulu itu para sahabat itu sudah diridhoi oleh Allah dan sudah dijamin masuk surga. Kalau kita kita dijamin enggak masuk surga? Belum tentu. Masya Allah. Tapi kita berdoa kepada Allah. Agar Allah memasukkan kita ke dalam surga. Dan bertemu dengan para nabi dan rasul. Bertemu dengan para sahabat. Radiyallahu anhum. Dan juga bertemu dengan Allah tentunya. Siapa mau ke masuk surga? Pinter, Siapa mau ketemu para sahabat di surga Insyaallah jadi sahabat itu sudah dijamin masuk surga Tidak boleh kita mencela menghina atau menjelek-jelekan para sahabat nah nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak boleh adik-adik ini diantara Anas bin Malik Oke okay? jadi ada dua tuh ada dari muhajirin dan dari Ansor. sekarang pertanyaannya kamu sih mau tanya dulu Anas bin Malik radhiyallahu Anhu ini sahabat dari muhajirin atau dari ansor. Muhajirin itu adalah sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau ansor adalah penolong, kaum penolong yang menolong para sahabat yang datang dari Mekah, mereka orang-orang Madinah yang menolong, yang membantu para sahabat lain yang dari Mekah ke Madinah hijrah. Muhajirin dan ansor Pertanyaannya, ah, ya yang bisa jawab telepon ya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini termasuk dari golongan sahabat muhajirin atau ansor. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Halo. Halo, waalaikumsalam. waalaikumsalam. Aisan. Aisan di Tangerang, di Batu Ceper. Oh, Batu Ceper. Aisyah ya. Okay. Jawabannya apa? Anas bin Malik dari golongan sahabat mana? Ansor. Hi, dikasih tahu <laughs> siapa <yang> kasih tahuah Aisy Ans itu apa sih maksudnya sahabat Ansor yang sahabat nabil di Padinah Sahabat Nabi di Madinah. Iya <laughs> deh. Seratus buat Aisyah. Barakallah di Batu Ceper. Barakallah. Ya. Amin. Terima kasih Aisyah ya. Oke cukup. Ya. Baik cukup. Ya. Itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabat. Ansor dari golongan Ansor yaitu sahabat yang menolong, yang membantu sahabat lainnya dari kota Mekah ke Madinah yang hijrah. Jadi para sahabat ini adik-adik, mereka saling tolong-menolong kepada temannya. Mereka saling membantu kepada para sahabatnya. Apalagi sahabatnya yang lagi susah, lagi kelaparan, lagi butuh makanan, lagi butuh uang. Dibantu oleh sahabatnya yang lain. Mereka saling menolong. Bahkan ada sahabat adik-adik, radiyallahu anhum. Mereka membantu sahabat yang lain walaupun mereka lagi butuh bantuan. Nih, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dengerin ya ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuṡirūna 'alā anfusihim walau kānā bihim khaṣāṣa wa man yaqashuḥu nafsihī fa ulā'ika humul muflihūn." Ya, wa yuṡirūna 'alā anfusihim dan mereka lebih mendahulukan saudaranya dibanding diri mereka sendiri. Walaupun mereka lagi butuh. Mereka lagi butuh makan, lagi butuh uang. Tapi mereka bantu saudaranya adik-adik. Dan itulah mereka orang-orang yang beruntung kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa dia? Kita lihat. Nah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah teman-teman. Anas bin Malik ini ayahnya bernama Malik. Nah, ibunya bernama Umu Sulaim Al-Gumaisah. Ini kurang spasi sedikit ya. Enggak <gif> apa-apa, maklum lagi puasa. <gif> ya, ayahnya namanya Malik dan ibunya bernama Umu Sulaim Al-Gumaisah. Nah, teman-teman sekalian, Anas bin Malik ini radhiyallahu anhu adalah salah satu dari tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman lihat sini. Nah, ting. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini ayahnya siapa namanya? Malik betul. Ibunya siapa? Ummu Sulaim al Ghamisi. Dan Anas bin Malik ini adalah orang perawi hadis. Jadi Anas bin Malik ini dia banyak menghapal hadis. Siapa yang suka hafalkan hadis? Cakep. Siapa yang suka membaca hadis Nabi? Cakep. Masya Allah. Siapa yang suka mengamalkan hadis Nabi? Cakep. Masya Allah. Ya. Anas bin Malik ini dia menyertai Nabi adik-adik. Dia selalu mengikuti Nabi selama kurang lebih 10 tahun. Masya Allah. 10 tahun adik-adik. Dia mencatat, meniru, mencontoh semua akhlak dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia slide-nya. Kita lihat adik-adik. Oke, kakak. Ah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini dia pernah didoakan oleh Rasulullah adik-adik. Tuh enak gak didoakan nabi, sallallahu alaihi wasallam. Enak adik-adik, kita didoakan orang tua saja sudah beruntung. Betul gak? Insyaallah, kalau orang tua kita sudah mendoakan, eh uh, berkah, teman-teman. Makanya jangan suka ngelawan sama orang tua ya, ingat-ingatin. Nah, apalagi didoakan oleh Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Doanya Rasulullah untuk Anas bin Malik nih, ya Allah, perbanyakanlah harta dan keturunannya serta panjangkanlah usianya. Tuh, nih, teman-teman. Ya Allah, kata Rasulullah SAW, ya Allah untuk Anas perbanyakkanlah harta dan keturunannya. Jadi Rasulullah SAW adik-adik mendoakan Anas bin Malik supaya hartanya banyak. Wah, subhanallah. Dan benar adik-adik, banyak hartanya adik-adik. Wah, di samping dia punya hafalan hadis, Hafalan Quran, hafalan hadis, hartanya banyak dan berkah. Anas bin Malik nggak pelit tadi kan suka bersedekah. Dan banyak keturunannya, anak cucunya banyak. Dan umurnya panjang. Subhanallah. Tahu nggak adik-adik umur Anas bin Malik berapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu meninggal di usia 103 tahun. Subhanallah kamu muslim. Iya. Umurnya berapa usianya? 103 tahun. Wah luar biasa kan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Makanya mengikuti sunnah Rasul supaya hidup kita ber berkah adik-adik supaya harta kita ber berkah umur kita ber berkah dan juga apalagi keluarga kita berkah insya Allah. Nih Anas bin Malik pernah tinggal bersama Rasulullah 10 tahun. Coba kita tampilkan lagi kak ya. Ting. Nih kita lihat. Nah di sini uh, Anas bin Malik menjadi anak asuh dan membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 10 tahun. Dekat sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia menghafal setiap perkataan dan perbuatan Nabi SAW. Alaihi jadi waktu itu Adik-adik, gini ceritanya sedikit ya, sebelum nanti kita tanya jawab. Oke, okay, Kak. Oke. Okay. Nah, waktu itu ketika uh, Rasulullah s.a.w. datang ke Madinah, ibunya Anas bin Malik menghampiri Rasulullah. Siapa nama ibunya tadi? Siapa? Ummu Sulaim Al-Ghamisi. Mendatangi Nabi membawa anaknya ini. Ya Rasulullah SAW, aku tidak bisa memberikan harta kepadamu ya Allah, tapi aku ini punya anak. Waktu itu Anas bin Malik usianya sekitar 10 tahun. Ini aku punya anak, namanya Anas. Silakan, ini saya serahkan kepadamu untuk membantu berkhidmat kepadamu ya Rasulullah. Wah Nabi senang. Akhirnya Anas bin Malik menjadi anak angkat Rasulullah SAW, membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi namanya bukan Anas bin Muhammad, bukan Anas tetap Anas bin Malik. Diangkat kemudian membantu Nabi SAW di rumahnya. Silakan Rasulullah, ini saya serahkan anak saya. Karena saking cintanya Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW, ibunya Anas bin Malik. Kemudian diserahkan Anasnya, itu dia. Panjang tinggalnya selama 10 tahun. Nah, enak nggak? Enak dong tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Berkah ya. Barakallahu fikum. Nah itu dulu ceritanya tentang Anas bin Malik adik-adik. Nanti kita sambung lagi. Kita jeda dulu pesan-pesan berikut ini sebelum nanti ada telepon interaktif. Kalian boleh bertanya, boleh salam-salam dan juga boleh membaca Al-Quran. Hari ini kita bebas karena kita bercerita. Bebasnya yang teratur ya. Oke, kalian bertelepon telepon untuk bertanya, untuk salam-salam ataupun untuk membaca Al-Quran. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. <tik> Masya Allah. Yeah. 85 setengah Tabungan titip kurban bersama Dehafam Farm Insya Allah Tabungan aman tanpa riba Pengelolaan sapi sesuai syariat Harga sapi lebih murah dan flat Harga berdasarkan timbangan hidup dengan menyetorkan uang sebesar seratus ribu rupiah, Anda telah bisa membuka tabungan titip kurban. Ayo, bergabung di tabungan titip kurban bersama DH Farm. Acara ini didukung oleh... kunjungi website kami www.ternaksapi.id DH Farm menyediakan sapi terbaik sehat sesuai syariat seperti sapi badi, limosin, simental, pegon, ongol, dan sapi PO informasi hubungi nomor sebagai berikut www.ternaksapi.id Havang hewan sehat sesuai syariat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang soleh dan soleha Barakallahu alaikum. Kita lanjutkan lagi bersama Kak Muslim Di acara Halo Kids Dengan tema kisah Anas bin Malik Alhamdulillah radiyallahu anhu ya Kisah Anas bin Malik radiyallahu anhu Tadi Kak Muslim sudah cerita sedikit tentang um, Kisah Anas bin Malik Selanjutnya Kak Muslim akan buka sesi Tanya jawab dan boleh salam-salam Dan juga boleh uh, membaca Al-Quran Tapi jangan lama-lama ya Gantian sama yang lain Oke kita mulai penelpon yang berikut ini. Halo kids, assalamualaikum. Assalamualaikum, halo kids. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum, halo kids. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. 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 Iya. Halo. 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 youtube -nya kecil. YouTube -nya kecil, 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 kecil. Bisa, 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 bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Ya, Kak. Iya, iya. putus, juta, juta. Juta, putus deh. Putus dulu, putus. Ya, putus. Ya. Baik, kamu saya menjelaskan ya. Kalau kalian mau telepon ke sini, pakai HP-nya. Jadi, kalian telepon aja, bicaranya melalui telepon. Ya, YouTube-nya dikecilkan, dikecilkan YouTube-nya. Oke. Oke, silahkan telepon lagi ya. Assalamualaikum, halo kids. Ya, kita buka. Assalamualaikum, halo kids. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana adiknya? Halo, iya, bentar nih. Nih, ya, adiknya. Asalnya. ya? aja Halo, ya Tanya apa Halo, halo, halo. iya, Ya, iya, kak iya, pak dengan siapa ya. namanya? Ahsan di Bogor. Ahsan di Bogor. Oke, Ahsan mau bertanya atau mau yang lain? Mau salam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam salam. Mau salam-salam? Mau nanya. Oh, mau tanya. silakan. Anas bin Malik tuh. Hmm. Uh, Anas bin Malik, saudaranya. Anas bin Malik tuh hmm. ayah anak angkatnya Rasulullah Iya dia asuh sama Rasulullah selama 10 tahun tapi ayahnya namanya Malik bukannya N Nabi Muhammad itu ya gitu. dia diangkat dia, dia oleh Rasulullah dan juga membantu Rasulullah salam selama kurang lebih 10 tahun 10 tahun hidup dengan siapa dengan Rasulullah Wah. Setelah, 10. Wah. Eh, setelah 10 tahun uh, Rasulullah meninggal Kemudian, Anas bin Malik masih hidup di zaman para sahabat, sampai usianya 103 tahun. Oke, okay. okay, terima kasih ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Baik, walaikumsalam. Oke, okay, kita buka penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Halo, kids. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Halo, terputus. Halo, kita buka lagi. Assalamualaikum, halo kids. Halo, halo, halo. dengan siapa? Di mana? Sa siapa? Siapa? Di mana? Safik Siapa? Siapa? Safik Kalawang. di mana? Siapa? Siapa? Kalawang. Siapa? 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 atau Siapa? salam salam Oh, salam salam. Silakan, Safik. Salam salam buat siapa saja. Silakan, Safik di Kelawang bu, bu, Buat teman-teman. gimana -teman. mm -mm. Di mana? di Seria. Mm -mm. Terus? Bu guru sama teman-teman. Bu guru mana? Sekolahnya di mana emang? Bu guru mm -hmm. pak gurunya? Di Baitul Ilmi Seria. Baitul Terus siapa lagi? Sekali lagi siapa lagi? Salam, mm -hmm. salam buat siapa? Purita, Budia, Lufia. Oke, okay. cukup ya. Burita. Baik, baik. Sapik. Oke, okay. cukup tapi teman-teman. Ya? Kerawang. Oke. Okay. Ya. Sapik, Kak Musim salam buat anak-anak di Kerawang. Masya Allah, karena kangen kajian anak di Kerawang, Masya Allah di Masjid Tendi Kerawang Barat. <laughs> Oke, okay. kalau begitu ya selamat ibadah berpuasa ya. Ya, ya assalamualaikum. <laughs> Baik, terima kasih Sapik di Kerawang, Masya Allah. Kerawang kota kenangan. <laughs> ya selanjutnya, halo kids, assalamualaikum. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum. 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 Di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama kamu siapa? Izayani. Izayani di mana? Di Bekasi. Di Bekasi. Oke, okay. mau bertanya atau mau salam-salam atau membaca Al-Qur'an? Mau baca Al-Qur'an. Oke, okay. surat apa? Surat apa? Yang pendek ya, yang pendek. Ayat atau surat? Silakan. Satu, dua, tiga.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi yulima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi marbata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wallahu wallahu ghafurur rahim. Satu lagi. Kode faradallahu lakum tahillata aimanikum. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Masya Allah. Barakallah fikum. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Lupa? Izayani. Izayani di Bekasi. Bekasinya di mana? Jatibening Bening. Oh Jatibening Deket Dekat Al-Aqsa enggak? Al-Aqsa masjid. Enggak. Hah? Belum. Oh, belum tahu. Ya udah, Prima Lingkar Asri Jati Bening. Oke. Okay. Barakallah fikum ya, Ijayani. Semoga jadi anak yang saleha. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya kita buka telepon dari adik-adik di rumah. Halo Kit, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Putus. <laughs> Kalau lama jawabnya kita... Assalamualaikum. Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? silakan ya YouTube ini YouTube di Bogor namanya siapa namanya sianda di, di Cilangsi ya Cilangsi oke okay. mau bertanya atau baca Quran atau mau salam salam mau baca Quran oke okay. baca Quran surat apa surat yang pendek surat Al 5 lima ayat Uh, panjang sekali. <laughs> Soal oh, Arum. Oke, okay. silakan. Arum ya. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kulibatir Rumu عدن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغربون في بطع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء Wahwal Azizul Hakim. Eh ulangi. Wahwal. Wahwal Azizul Rahim. Masya Allah. Barakallah fikum Teman kita di Celangsi. Kelas berapa usianya sekarang? Usia berapa? 8 8 tahun Barakallah Fikum Terima kasih ya Sahabat Syukran Assalamualaikum tas Ya, selanjutnya teman kita, sahabat kita yang lain, sahabat muslim. Ayo, Assalamualaikum. Satu lagi ya. Halo, Kit. Assalamualaikum. Halo, Kit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Saleha? Dengan Kak Lea, Lepon Atisya. Ulangi lagi, siapa namanya? Kak Lea, Lepon Atisya. Yang sekali, Kahlea di mana? Di, bu, di di Dukubima. Oh, Dukubima tetangga dong. <laughs> Oke, okay, mau apa? Mau bertanya, membaca atau mau salam-salam? Mau membaca. Mau, baca. mau baca Quran. Surat apa? Surat An-Naba. Subhanallah, beberapa ayat saja ya. Wah. Ya. Tetangga kita mau baca nih sampai ayat eh uh, ayat 7 deh boleh. Oke. Okay.

Cukup, cukup. Masya Allah, Fikum. Cakep. Umurnya berapa sekarang? 8 tahun. 8 tahun. Kamu kalau Ramadan suka baca Quran nggak? Suka. Masya Allah. Suka bantu ayah bunda tidak? Suka. Bagus. Seperti sahabat Anas bin Malik selalu membantu orang tuanya, membantu Rasulullah SAW dan orang tuanya. Betul? Cakep. Barakallah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya. ya. Waalaikumsalam. Baik, barakallah fikum. Nah, teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan sahabat kita yang baca Quran, yang bertanya, dan yang salam-salam. Selanjutnya nanti kamu akan tambahkan cerita tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan dari Halo Ustadz berikut ini. Jangan kemana-mana, kamu simakkan kembali setelah pesan-pesan berikut. Dapatkan kebutuhan kaum muslimin di Halo Ustadz Store. Kami menyediakan pakaian muslim dari sahabah muslim cloth, Buku-buku Islam. Produk-produk kesehatan serta produk makanan dan minuman Kepoin yuk kunjungi segera Instagram Halo Ustadz Store dan Facebook Halo Ustadz Store Yuk kita belanja di Halo Ustadz Store Semua keuntungan dipergunakan untuk program dakwah dan biaya operasional Halo Ustadz Barakallahu Fikum Adik-adik yang saleh dan saleha, Masya Allah warahmatullahi fikum. Kita lanjutkan kisah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Nah ini kita tadi sudah membahas ya siapa itu sahabat. Kamu simulangi ya buat teman-teman yang baru bergabung. Sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Alaihi Wasallam, Kemudian dia beriman kepada Nabi masuk Islam dan wafat atau meninggal dunia dalam keadaan Muslim. Itulah sahabat. Dan jumlah sahabat ini banyak adik-adik. Di antaranya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat periwayat hadis yang paling banyak. Nah, siapa dia lagi berikutnya? Dia ini pernah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan baca lagi atau kita akan lihat tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Silakan. Ini dia. Oke. Okay. Baik. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, ini dia hadisnya. Ya, An Thabit radhiyallahu anhu yaqul hadatsana Anas radhiyallahu qala. Nah, ini Anas bin Malik pernah bercerita tentang dirinya sendiri. Nah, ini dia. Kata Anas bin Malik, dia itu aku menjadi pembantu Rasulullah. Khadamtu Tun nabi sallallahu alaihi wasallam ashra sinin pernah membantu menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Subhanallah. Jadi bersama Rasulullah 10 tahun adik-adik. Luar biasa kan? Fama qala Nah, kata Anas bin Malik, selama aku hidup 10 tahun membantu Rasulullah, bersama Rasulullah, beliau tidak pernah berkata kepadaku, "Uh, ah, uff, uh, tidak pernah marah, juga tidak pernah mengatakan kepadaku ketika aku melakukan sesuatu atau kesalahan, kenapa engkau melakukan ini? Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku, kata Anas, ketika aku tidak melakukan sesuatu, tidakkah engkau melakukannya? Itu adik-adik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi adik-adik semua, Anas bin Malik ini, dia bercerita tentang dirinya sendiri. Selama 10 tahun dia membantu Rasulullah Shallallahu Wasallam. Hidup bersama Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah marah adik-adik dan tidak pernah mengatakan kenapa kamu begini, kenapa kamu melakukan seperti ini. Tidak adik-adik. Ada sebuah cerita adik-adik dan ini kisah tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu hari Anas bin Malik radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membeli belanja sesuatu ya ke pasar atau ke warung ya untuk membeli sesuatu nih kamu ke sana beli ini sesuatu kebutuhan baik siap wah so Anas bin Malik ini Anu kalau diperintahkan orang tuanya atau orang tua dia siap berangkat sekarang oh enggak entar aja ah bunda man, nanti lagi tanggung tidak langsung siap dia berangkat ke pasar untuk membeli sesuatu pesanan dari Rasulullah SAW tetapi adik-adik, ketika sampai di tengah jalan, nah ini kan di padang pasir ya, <gih> dia melihat teman-temannya sedang bermain. Wah namanya anak anak-anak kan, usia sekitar 10 tahunan, wah main bola atau main sesuatu, dia ikut bermain akhirnya. Bersama para sahabat yang lain. Sampai akhirnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu lupa perintah Rasulullah, pesanan Rasulullah untuk membeli sesuatu. Dia asik bermain dengan teman-temannya adik-adik. Tiba-tiba adik-adik Ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu sedang bermain, ada orang yang muncul dari belakangnya, menarik bajunya. Ih, saha kata orang Sunda. Siapa ini? Ditarik. Ternyata siapa adik-adik di belakangnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uh, Anas bin Malik langsung takut, khawatir. Deg-degan, ya Allah ini bakalan saya dimarahin nih. Saya disuruh diperintahkan membeli sesuatu, saya malah main. Wah saya bakalan kena marah nih oleh Rasulullah. Ternyata apa adik-adik? Apa yang terjadi? Bagaimana sikap Rasulullah SAW? Ibetas sama. Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum. Hmm, Anas, kamu sudah melakukan perintahku, kata Rasulullah SAW. Belum Rasulullah, siap-siap aku akan segera berangkat sekarang. Akhirnya Anas melari, adik -adik. Ya, nah, lari adik-adik. Ya, lari adik-adik. Nah, di padang pasir ini. Anas lari untuk membeli pesanan Rasulullah. Wah, takut dia nih. Wah, subhanallah. Akhirnya dia belikan dan dia berikan ke Rasulullah Sallallahu Lihat, lihat adik-adik. Nabi SAW tidak marah kepada Anas bin Malik adik-adik. Ya, walaupun Anas bin Malik melakukan kelalaian. Ya dia tidak melakukan perintahnya, tapi Anas tetap uh, Rasulullah tetap tersenyum dan memberikan nasihat yang baik kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Anas bin Malik langsung sadar kalau dia melakukan kesalahan. Langsung dia buru-buru memperbaiki, teman-teman. Itu namanya anak yang saleh. So Begitu ceritanya tentang Anas bin Malik. Kita lanjut tentang hadisnya. Ada lagi hadisnya ya, Kak? Kita lihat. Ini dia. Ya tentang hadis, uh, hadis Anas bin Malik. Ya, ini. Ini ada hadisnya panjang, kalian bisa baca, kita baca artinya saja. Ting. Hadis riwayat Tirmizi. Ini dia. <tuh> Baik, ini artinya Rasulullah SAW berkata kepadaku. Nah, ini pesan Nabi SAW kepada Anas bin Malik dan juga kepada kita semua adik-adik dengan ini ya. Wahai anakku, ya Ya, jika kamu mampu pada jika kamu mampu pada pagi sampai sore hari di hatimu dari pagi sampai sore di hatimu tidak ada sifat khianat pada seorang pun maka perbuatlah lakukan khianat tidak amanah ya kalau kamu mampu tidak ada sifat khianat kepada seorang pun maka lakukan kemudian beliau saw berkata kepadaku lagi wahai anakku itu termasuk sunnahku Ya, termasuk sunahku. Dan barang siapa yang menghidupkan sunahku, maka ia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka aku bersamanya di surga. Nah ini dia pesan Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Jadi teman-teman, Rasulullah menganggap Anas bin Malik itu seperti anak sendiri. Walaupun bukan anaknya ya. Nah, jadi menganggap seperti anaknya sendiri. Jadi kalau kamu mampu dari pagi sampai siang hari tidak berkhianat, maka lakukanlah dan untuk berusaha menghidupkan sunnah rasul karena barang siapa yang menghidupkan sunnah rasul maka nabi akan mencintainya dan nanti akan bersama nabi di surga kelak alam insya Allah semoga kita bersama rasulullah saw di surga kelak oke ada lagi kan slide nya kita tam ah, cukup ah slide nya cukup ya Nah itu adik-adik tentang kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia adalah orang yang sangat patuh kepada Rasulullah dan juga dia anak yang soleh adik-adik. Dia selalu mengikuti sunnah Rasul. Anak yang soleh itu ciri khasnya mengikuti sunnah Rasul. Nah dan rajin membaca Al-Quran menghafalkan hadis Nabi SAW. Baik demikian adik-adik kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat dan banyak hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Anas bin Malik. Oke, okay, dan sesi berikutnya adalah bahasa Arab. Mufrodat ya. Nah, Mufrodat, Kak Musim akan tambahkan. Mufrodat bahasa Arab. Yuk kita lihat Mufrodat yang pertama. Silahkan dicatat. Kosakata bahasa Arab. Al-Sohabah. Yaitu sahabat Nabi. Al-Sohabah. Kalian sudah tahu kan tadi siapa itu sahabat Nabi? Ya, ingat ya as sahabah Ya, ini selanjutnya yang kedua bahasa Arab yang kedua adalah Rasulullah utusan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah Nabi dan Rasul terakhir? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya. Rasulullah utusan Allah. Kosa kata yang ketiga ya uswah teladan ya ayah itu sebagai uswah teladan buat anak-anaknya ibu juga gitu uswah kita siapa Rasulullah uswatun hasanah sulit teladan yang baik uswah teladan ayah atau bunda kita menjadi teladan buat anak-anaknya dan Rasulullah SAW adalah teladan bagi kita semua. Oke, selanjutnya ya al kisah kisah ya al kisah kisah ya kisah kisah atau cerita cerita tapi adik adik kalau kita cerita nggak boleh cerita bohong kala asal tirunal cerita cerita dongeng dongeng nggak boleh harus kisah yang nyata kisah yang sahih ya al kisah bahasa arabnya selanjutnya yang kelima nah ini dia aktif lu anak kecil. Kalian masih besar atau udah kecil? Eh udah kecil. Masih kecil atau udah besar? Atiflu, anak kecil. Children, ya. Atiflu. Ah, atiflu. Oke, ada lagi gak? Oke. Nah, cukup ya. Itu dia kosakata bahasa Arab. Tadi ada apa dengan ini yang pertama? As. as -sohaba. Kemudian ada Rasulullah. Kemudian ada uswa kamu teladan. Kemudian ada aktif lu anak-anak. Satu lagi apa tadi kak? Ee, Rasulullah utusan Allah udah anak kecil aktif lu. Oke, baik silakan dihafalkan adik-adik. Semoga bermanfaat dan insya Allah nanti di sesi terakhir ini kita masih buka telepon interaktif tanya jawab dan kamu sim akan ditemani Ustadz kita ya Ustadz Muhammad Anwar LC MPD Jangan kemana-mana, kalian bisa telepon, bisa baca Quran, bisa salam-salam, bisa juga bertanya kepada kaum muslim atau kepada ustadz yang ada di Halo Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Kita lihat pesan berikut ini. Sebentar aja, oke. Okay. Adik-adik, alhamdulillah kita lanjutkan di Halo Kids. Ya, baik. Di kisah Anas bin Malik di sesi terakhir ini, Kak Muslim alhamdulillah ditemani oleh Ustaz Muhammad Anwar LC MPD Abdullah. Kita sapa dulu Ustaz Anwar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, nah, alhamdulillah. alhamdulillah. Bisa sapa dulu Ustaz. Silakan teman-teman di rumah. <laughs> Assalamualaikum, ladies sekalian. Semoga sehat-sehat semua di rumah dan tetap bersemangat. Amin. Ya, barakallah. Saat tadi kita sudah cerita tentang kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya. Dan mungkin ini ada Ustaz juga dengarkan tadi di studio beberapa uh, sesi dan kita ingin membuka tanya jawab saat Untuk tanya jawab dan juga baca Al-Qur'an. Mungkin Masa. nanti Ustaz bisa mengoreksi bacaan teman-teman kita saat ya. Oke, terima kasih. Baik Adik-adik, kita akan uh, buka <coughs> telepon yang pertama di sesi terakhir ini. Oke, okay, silakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Solehah? Amanda. Cilincing. Cilincing, namanya siapa? Amanda. Amanda. Oke, okay, silakan. Mau bertanya, atau salam-salam, atau baca Quran? Baca surat Oh, baca Quran, surat apa? Amanda, Al-Mursalat. Uh, Al-Mursalat, Masya Allah. Oke, okay, tapi beberapa ayat saja, ya. al mursalat ya.

Masya Allah, mumtaz, hmm. mumtaz. Cuma hmm. ayat e, terakhir tadi hmm. seperti ada ayunan di lawa ki, hmm. ki seperti ki seharusnya tidak perlu Pendek. lawa kiyak, gitu aja. Harusnya gimana saat mungkin di ayat tujuh? Di ayat 7 ayat itu inna. la, tu aduna lawa kiyak. Gak ada ayunan tadi seperti terdengar lawa ki. Allah alam, iya, cuma Allah. itu saja, poin itu saja, ya. yang lainnya masya Allah. Masya Allah, terima masya kasih sahabatnya. Barakalalikum. Nah Amanda di Cilingting, barakalalikum ya. Oke, selanjutnya kita buka telepon sahabat muslim yang lainnya. Kak Muslim akan buka telepon lagi. Assalamualaikum, halo kids. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Aisyah di Cilengsi, Bogor. Siapa namanya? Dian. Aisyah. Aisyah, silakan. Aisyah mau apa, sayang? baca Al-Quran. Oke, okay, surat apa Aisyah? Ar-Rahman. Subhanallah, Ar-Rahman. Emang sudah hafal atau membaca? Sudah hafal. Eh, sudah hafal, Sat. Luar biasa, Masya Allah ini, Sat. Allah yubarik, iya. Tapi tidak banyak-banyak ya Aisyah ya. Oke. Okay, okay. eh. Kita baca Ar-Rahman. Just berapa itu Ar-Rahman ayo Aisyah tahu enggak? Juz berapa ar 27. Masya Allah. Kamu baca ayat 1 sampai ayat, ayat uh, Delapan 8 aja. Oke, okay. silakan. billahi ya. <Sessizia> Bismillahirrahmanirrahim علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بعثمان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان Allah tata kau mizan. Oh, masya Allah. Aisyah, tunggu sebentar. Gimana saat hafalan Aisyah Masya Allah, bagus, bagus sekali. Hmm. Semoga terus ditingkatkan semangatnya sehingga menjadi Aisyah yang bisa menghafal Al Quran 30 juz, insya Allah. Amin. Tetap semangat Amin. dan terus lanjutkan hafalannya ya, Aisyah. Barakallahu fiq. Ya, Aisyah, masih ada Aisyah? Udah putus ya? Baik, baik Barakallah. Aisyah luar biasa. Menghafal surah Ar-Rahman. Luar biasa. Ustaz, ini anak-anak sekarang itu kan banyak uh, kebanyakan menghafal nyanyian-nyanyian, Ustaz. Nah, tapi ada juga anak-anak sekarang yang hafal Quran seperti Aisyah tadi. Nah, sepertinya kita ini sebagai anak muslim harusnya seperti apa, Ustaz? Karena kan kita lebih mudah untuk menghafal, Ustaz Mungkin ada nasihat dari Ustaz. Baik. Untuk anak-anak di usia sekarang ini subhanallah e, memang terlihat lebih cenderung kepada kesukaan mereka kepada nyanyi-nyanyian. Apalagi sekarang e, menyebarnya, menjamurnya nyanyi-nyanyian anak-anak. Hampir setiap hari itu kita tidak bisa kontrol anak-anak di rumah itu setiap kali megang HP yang dia buka adalah channel yang nyanyian musik-musik anak-anak itu memang musibah sekali bagi kita orang tua dan anak-anak yang di rumah. Ya sebagai Mereka. anak Muslim yang soleh dan soleha Mereka. tentu di usia-usia yang sangat e, belia seperti ini si anak-anak dia lebih banyak harusnya menghafal Al-Quran. Al Al-Quran ya. al karena ini kan imamnya kita kaum muslimin. Betul, pegangan kita. Zat. Iya, pedoman. Jadi, pedoman kita. Ya, kalau kalau kita katakan bahasa kita ya panduan hidup kita. Hmm. Jadi kalau kita ingin tidak tersesat, tidak tersimpangkan dari jalan yang sesat, ya kita harus punya panduan dalam jalan ini supaya kita sampai pada tujuan hmm. dengan mudah. Dan ngapalnya saat ya? Iya, ya. itu iya. tentu ya menghafal diusahakan iya. semampu kita lah. Ya, Masya ya. Allah. Dan memang Allah jamin Al Quran ini mudah untuk dipelajari. Walakar ya san dan Quran dan dikri fahamin mudahki. Sungguh dimudahkan untuk dihafal. Kita buka lagi saat penelpon selanjutnya ya. Oke. Okay. Assalamualaikum halo kids. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Parhan Jakarta Utara. Oke, okay, silakan. Parhan mau apa sayang? baca surat surat apa al-insan al-insan oke okay. nanti didengarkan sama Ustadz Anwar ya al-insan tapi tidak terlalu banyak ya beberapa ayat oke okay. silakan menghafal atau membaca baca lima ayat baca. Ya. silakan tahu dulu ya satu dua <tuh> هل عبى علي الإنسان من الدهر لم يكن شيئا مشكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتغيه بجعلنا سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا inna a'da dana nilkafri na shalatila wa aqlaa lawa sa'ira inna al-abraru yasrabu nami lakasiyaka namiza juhal kukura Ya, cukup. Barakallah, Farhan. Ya, silakan nih, dinilai oleh Ustadz Anual Terima kasih, Farhan. Barakallah. Masya Allah, bacaannya sangat bagus. Farhan ya. Hmm. Masya Allah, Jakarta, bacaannya ya. sangat bagus sekali. Seperti bacaan imam masjidil haram, Masya Allah. semoga kelak besar dan dewasa menjadi imam besar hmm. yang baca Al-Qurannya sangat bagus sekali nadanya. Hmm. Dan terus tingkatkan apa, bacaan Al-Qurannya, belajar Al-Qurannya dengan guru-guru yang betul-betul mumpuni dalam hal ini. Insya Allah, kelak Farhan ini bibit-bibit unggul yang harus ya dibantu dilatih. oleh orang tua dan dilatih. Hmm. Insya Allah. Ya. Uh, akan menjadi imam besar ya. insya Allah Jadi ingat Syekh Abdurrahman Sudai Sa. Masya Allah Ketika itu dia didoakan oleh ibunya Supaya menjadi imam masjidil haram Masya Allah. Subhanallah ternyata terkabulkan Masya ya. Allah. Dan kamu Muslim ingat teman Kak Muslim Yang bernama Fajar hmm. Fajar ini dia lumpuh otaknya dan fisiknya Tapi Allah memberikan kelebihan Buat dia apa? quran 30 juz Dan kita tidak dia Ingin menjadi imam masjidil haram Subhanallah, Fajar di Bandung. Nah, mudah-mudahan. Sekarang sudah hafal. Di usia 7 tahun, dia hafal 30 juz. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Masya, Allah. Baik, demikian adik-adik. Selanjutnya kita buka lagi telepon selanjutnya. Halo, Kit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Umaid di Cilegon. di oh Cilegon. Wah, Cilegon. Kamu sih pernah main ke Cilegon loh. <laughs> Silakan. Mau apa? Umaid. Mau baca Quran? Oke, okay. surat apa? Sayang, al -mu. Almuluk. Al-Muluk. Baik, ini perwakilan Cilegon nih, Al-Hanif. Cilegon ya, sekolahnya? Silakan, iya, iya, Bapak ayat. Ya, Oke, okay. uh -huh. Ustadz yang sebelah kanan ya, yang sebelah sini, Kakak. <laughs> Oke, okay. Al-Muluk, uh, mungkin kita tidak panjang ya, Parhan Sebentar, kamu sembuh sampai ayat tiga saja ya. Eh sss sebentar. sebentar. Ya. Saya uh, ayat 4, 4 aja, 4 ayat, 1 sampai 4. Silakan. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulki wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Azizul Ghafur Wahuwal Allazi khalaqal Ulangi lagi Dua, dua. Allazi khalaqal Allazi khalaqal Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala WA HUWAL AZIZUL Kafur, ALLADHI HALAQA SABAA'A SAMAWATI BI BAQAA MA TARA FI HALQI RAHMAN MIN TAFAWUT WARJI' IL BASAR HAL TARA MIN FUTUR TUMARJI' IL BASAR KARRA'AYNIA QALIBU ILAIKA AL BASAR Bilai kalbasurku si awah MasyaAllah cukup, barakallah. Siapa tadi? Umay ya, Cilegon. Uh, Sekolahnya di mana, Umay? Al Hanif. Al Hanif, MasyaAllah Salam buat Ustadz Fitian Amali ya. Kenal Ustadz Fitian nggak? Kenal. Iya, salam dari Kak Muslim, Ustadz Fitian dan guru-guru yang lain serta panitia kajian di Cilegon. Assalamualaikum. Syukran ya. Barakallah, Fit. Amin. Bagus ya bacanya, Syaf ya. Terus, Tinggal dilatih Allah. terus ya. Terus dilatih. Oke. Baik, kita buka lagi saat kesempatan uh, selanjutnya untuk adik-adik yang ingin telepon. Baik, boleh bertanya atau salam-salam atau membaca surat. Halo, Kit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, sahabat? Tanya di Bogor. Ya, silakan. Mau apa, sayang? Mau baca surat. Oke, surat apa? Surat Ashura. Hah? Ashura. Ashura. Wow. Hap baca atau hafal? Hafal. <laughs> hafal. Insya Allah. Kamu sudah hafal berapa juz? Sudah hafal lima juz. Lima berapa? Lima juz. Lima juz. Oke. Okay. Iya. Ashura surat keberapa, nah? ke 42, ya? 42. Okay. berapa nak? Ke empat puluh dua ya? Ke empat puluh dua. Oke. Silakan. Beberapa ayat ya? Iya. Iya. Silakan.

Iqa tu yusafiqum nabihani rabbihim wa yastafirun wa n'alimun il'ar ala il'Allah wa inna wa n'alimun wa n'alimun iya cukup naya baca <tuh> atau <apa>? menghafal? menghafal subhanallah kalau <laughs> muslim uh, apa ya? <laughs> Ini sudah asyura ya subhanallah uh, Luar biasa saat ini Anak-anak sekarang ini yang biasanya menghafal musik dan lagu-lagu yang tidak bermanfaat Tapi kamu mampu menghapal Al-Quran Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan buat kamu Amin Dan semoga kamu tetap istiqomah al Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Amin, Amin. Amin. Oke okay. ya. ya, Assalamualaikum Ya Uh, Kamu sih memang kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh anak-anak yang masih polos gitu kan Belum ada dosanya itu luar biasa saat sangat menyentuh sekali ya Bacaan-bacaan yang dibacakan oleh hati-hati yang masih bersih dan jernih saat Nah lalu ini mungkin bagaimana caranya kita bisa menghapal saat Seperti adik kita ini yang di uh, Bogor ini saat Mungkin ada sedikit tips saat Uh, tips agar mudah menghafal yang pertama: sabar, Masalah, sabar. harus bersabar, kemudian uh, luangkan waktu yang banyak untuk Al-Quran dan terus bersama Al-Quran. Lalu kemudian, orang tua membantu jika anak itu belum bisa baca Quran, berarti ditalkinkan. Hmm. Terus sekali, dua kali, anak itu sangat mudah sekali. Kali yang ketiganya, biasanya anak-anak itu sudah bisa. Kali yang keempatnya sudah agak lancar, yang kelima sudah lebih lancar, tapi memang itu butuh kesabaran orang tua. Memang bantu bantuan orang tua, dan e, tentunya guru-guru yang di sekolah. Kemudian sudah sudah kita ikuti saja kecenderungan anak ini pengennya ngafal surah yang mana. Jadi anak ini juga tidak mesti dia harus urutan hafalannya. Dia mungkin ada kesenangan dari surah-surah yang pernah dia dengar. Yeah. Ada surah yang dia dengar ada imam anak-anak yang masih kecil membaca surah Ar-Rahman misalnya. Yeah. Dia pengen hafal surah Ar-Rahman sudah nggak ada masalah. Okay. Jangan kita paksakan dia harus menghafal urutan surah sehingga ya, dia tidak memiliki mood nantinya ya. ketika ingin menghafal akhirnya muncullah kebosanan masyaallah so, jadi uh, berikan kesenangan ya kesenangan surah mana yang dia senang kayak tadi dinda kita ini ya, ya. Asyura. As 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 itu kan jauh <laughs> sekali <laughs> gitu kan. Tapi enggak ada masalah, dia hafal. Nanti pindah dia ke juz 15 misalnya surah Al-Isra. Ya yeah. ada masalah 5 yeah. ayat, sana 5 ayat, yeah. sini 10 ayat. Yeah. Nanti kemudian ketika muncul kecintaan dia kepada Al-Qur'an, dia tinggal gabungkan keseluruhan menjadi yeah. 30 juz. Masyaallah, Mas Mas Dan luar biasa Adik-adik, ini tadi bacaan uh, teman kita. Oke, okay, selanjutnya kita buka lagi perlembuan dari sahabat kita. Ya. Assalamualaikum. Halo kids. Ya. Halo, iya. dengan siapa? <tuk> <tuk> ya. dengan Fira di mana? Dengan siapa? Di mana? Dengan Tira Di Pondok Dengan Pondok Dengan Mau apa, Tira? Mau ngaji. Dengan apa? Surat al Dengan Al-Maarij. al Dengan siapa? mau Menghafal. Menghafal Subhanallah menghafal lagi Dengan Al-Ma'arid siapa? berapa itu Al-Ma'arid? Ayo dan ber al just berapa Ustaz? Jus Al-Ma'aridh jus berapa? Ustaz mau tanya maksudnya. Jus 29. Oke, okay. kalian baca, kamu baca ayat 1 sampai ayat uh, 10 deh. Enggak apa-apa. Kayaknya pintar nih. Oke, okay. <laughs> kita dengarkan. Semua penelpon pintar. <laughs> Masyaallah. Semuanya pintar nih ya. Semua. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة وروا إلي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة

Tak kunul panjang ya Satya ya mm. yaumat tak kunul sama ukal mul yaumat tak sama ukal mul wa tak kunul wala yas'alu hanimun hanina Masya Allah, Barakallah Fikum Terima kasih teman kita di Wafiq Barakallah Amin, Jukra, Assalamualaikum Assalamualaikum. Gimana Silakan bacaannya tadi saat kita di Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah masyaallah bacaannya sangat bagus sekali. Cuma tadi ada mat-mat mat asli saja yang terlalu kecepatan seperti kana ruhu khamsina artinya khamsina bukan khamsina khamsi khamsi di di ayun sedikit tadi juga kamu selalu sempat uh, perbaiki langsung yaumataku takunus tadi yaumataka kunus Terkunus, jadi kayaknya nggak ada nah, ayonannya iya, kecepatan. Iya, Itu iya. aja, Insya Allah. Baik, terima kasih. Dan memang berkata Ustaz Anwar, subhanallah. Semua adik-adik penelpon di sini pintar-pintar dan soleh dan berani, ya. Allah dengan mereka mau telepon aja, mereka sudah menunjukkan keberanian mereka. Ya. Yeah. Apalagi baca Quran di depan uh, media seperti masya ini Allah. luar biasa, masya Allah. Adik-adik, baik demikian tadi tentang uh, sesi interaktif di antara kita dan juga kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu di sesi uh, kita pada saat ini. Dan nanti Kak uh, uh, bukan Kakak ya, Ustaz. Ustaz Muhammad uh, Anwar Ustaz. akan memberikan uh, pelajaran dari kisah Anas bin Malik buat kalian satu atau dua pelajaran dari Ustaz, uh, Ustaz Muhammad Anwar tentang kisah Anas bin Malik. Kalian dengarkan ya dan kalau perlu kalian catat. Silakan, Ustaz. Baik. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah Anas bin Malik ini yaitu adalah belajar di usia kecil. Karena kata pepatah mengatakan belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Kalau kita sudah dewasa belajarnya sudah besar, tuh agak lambat gitu. Hmm. Gak lama hmm. Kalaupun nanti muncul hafalan itu Hari ini hafal, nanti siang hilang hmm. Karena dia ibaratkan mengukir di atas air hmm. Kan gak bisa orang mengukir di atas air Di atas air hilang lagi Jadi pelajar yang pertama Lihat Anas bin Malik Subhanallah, ibunya mengorbankan Anaknya ini untuk dititipkan Kepada Rasulullah, bukan hanya sekedar Membantu Rasulullah Kebutuhan Rasulullah, bukan Tapi keinginan yang lain adalah agar Anas bin Malik ini bisa bermula zaman langsung, belajar langsung bersama Rasulullah SAW, dan itu e, pelajaran yang sangat penting. Artinya di usia-usia 10 tahun, e, 15 tahun, anak ini memang harus dititipkan untuk dia mendalami ilmu agama. Ya kalau sekarang kan pesantren lah. Ya, kalau dulu kan di zaman Rasulullah mereka titipkan bersama Rasulullah, para sahabat sering di masjid bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil tetap semangat dalam menuntut ilmu. Lihat Anas bin Malik luar biasa semangatnya dalam menuntut ilmu. Saking semangatnya Anas bin Malik beliau itu Masuk dalam kategori tiga besar dalam periwayatan hadis Rasulullah s.a.w. Menghafal. Menghafal. Jadi Rasulullah. dia dengarkan uh, ucapan Rasulullah s.a.w. Hmm. Kemudian didengar, hmm. jadi hafal. Dan itu diajarkan lagi kepada sahabat-sahabat yang lain dan para tabiin-tabiin. Dan kabarnya itu dibuat hadis yang dihafal ya? Iya, sekitar dua 2.200 atau 2.200. Iya, 2.600-an lah gitu. 2, Yang penting 2.000 ke atas. Iya, iya, 2, Dan 2, itu di, disebarkan lagi kepada murid-muridnya. Bahkan kata para ulama Anas bin Malik ini masuk tiga besar. Yang pertama, ranking pertama kalau kita ranking lah ya. Hmm. Dalam sekolah itu kan ada iya. ranking satu, iya, ranking dua, iya. ranking tiga. Anas bin Malik ini ranking tiga. Hmm. Abu Hurairah Kemudian Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, kemudian Anas bin Malik. Masya Allah, luar biasa Masya itu. Allah. Jadi melawatkan menghafalkan hadisan. Iya. Oke. Okay. Masyaallah. Nah, itu teman-teman semua, bagaimana pelajaran dari kisah Anas bin Malik ini? Yang pertama tadi Anas bin Malik belajar di waktu kecil dengan semangat dan yang kedua, beliau belajar menghafalkan hadis, ya. <laughs> dan kemudian <laughs> dari Kak muslim, tentang pelajaran dari kisah Anas bin Malik ini adalah kita sebagai anak harus taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Seperti Anas bin Malik, dia taat dan patuh kepada kedua orang tuanya dan kepada Rasulullah SAW Alaihi agar mendapatkan keberkahan hidup, keberkahan usia dan keberkahan hartanya. Nah, Biru walidai. Ingat, ingat kita berbakti kepada orang tua, Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Memberikan keberkahan hidup, memberikan pahala, dan mengumpulkan kita di surga bersama kedua orang. Tua. Kisah selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah dia adalah anak yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membaca Al-Qur'an, senantiasa menghafal hadis, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah wa yaghfir lakum." Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah Niscaya Allah akan mencintai kamu Dan mengampuni dosa-dosa kamu Itulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu Barakallahu fikum. Baik Ustaz Muhammad Anwar Terima kasih Sudah memberikan uh, nasihat Memberikan motivasi dan juga pesan-pesan buat adik-adik di rumah dan kita semua. Selanjutnya kita akan buka kuis berhadiah saat. Ya, seperti silakan. Biasanya. silakan Kak Muslim. Kuis ini buat teman-teman di rumah dan nanti akan mendapat hadiah dari Halo Ustadz Store. Caranya seperti biasa, caranya kalian jawab, kemudian kalian kirim jawabannya ke Instagram Halo Ustadz Store. Siap-siap ya, boleh dicatat, boleh dipotong uh, pertanyaannya. Oke, okay, ini sesi terakhir kita. Kita buka pertanyaan pertama. Kuis berhadiah, pilihan boleh dipoto, boleh dicatat. Yang pertama, orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW, salam, salam, kemudian beriman dan meninggal dunia dalam keadaan Muslim, disebut dengan A. Nabi B. Sahabat C. Tabi'in. Oke, okay. nomor dua. Silahkan dicatat ya. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melayani dan dekat dengan Rasulullah selama kurang lebih 10 tahun adalah a. Abu Bakar, b. Umar bin Khattab, c. Anas bin Malik. Radhiyallahu anhum. Pertanyaan ketiga. Kita lihat. Silakan dipoto atau dicatat. Ya siap-siap dijawab ya kita mencintai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum karena mereka adalah A. generasi terbaik B. ulama C. kaum muslimin. Mana jawaban yang paling tepat ya? Yang keempat, sikap Anas bin Malik kepada orang tuanya adalah A. selalu mengeluh B. taat dan patuh C. berkata keras. Oke, ini tiga empat pertanyaan. Pertanyaan kelima. Oke, kita buka lagi pertanyaan kelima. Kita lihat kuis berhadiah ini apa pertanyaannya? Nah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang paling banyak A. meriwayatkan hadis Nabi? B. berinfak di jalan Allah? C. menafsirkan Al-Qur'an. Oke, jawabannya kalian kirim ke Instagram ke DM Instagram Halo Ustadz Store segera ya lima pemenang pertama akan mendapatkan hadiah dari Halo Ustadz Store Insya Allah nanti akan dipilih lima pemenang dan akan langsung dikirim ke rumah kalian DM-nya jawabannya ke Instagram Halo Ustadz Store ya kalian follow dulu follow sekarang Instagram Halo Ustadz Store kemudian kalian DM kemudian dan kalian jawab pertanyaannya lima jawaban pertama dan benar tercepat maka dia adalah pemenangnya insyaallah akan berhak mendapat hadiah kaos dan lain-lainnya dari Halo Ustaz Star. Iya, yeah. mantap kan? Mantap. Barakallahu fiikum. Adik-adik, demikian pengaj pengajian kita pada pagi hari kajian anak online melalui Halo Ustaz Star dan channel Kak Muslim di YouTube dan di Facebook. Semoga bermanfaat, semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Tetap semangat mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti para sahabat Nabi. Radiyallahu anhum. Karena mereka adalah generasi terbaik dan mereka adalah murid langsung Rasulullah SAW yang sudah mendapat ridho Allah dan Rasulnya dan dijamin masuk surga. Kita ikuti mereka supaya kita beruntung dunia dan akhirat. Barakallahu wabarakatuh. Ustaz Muhammad Anwar sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan. khairan. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Ada panjang umur, kesehatan, kesehatan. Ya. <laughs> Amin. Baik, terima kasih Ustaz. Ada yang ingin sampaikan lagi Ustaz? Sudah cukup. Cukup, barakallah. Demikian adik-adik semua, kaum muslim dan kru Halo Ustadz mohon undur diri terima kasih dan juga kakak-kakaknya yang di belakang layar yang pedat, yang tidak pernah terlihat tapi terasa kontribusinya kamu mesti mengucapkan jazakumullah khair dan juga para kru yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شكرا جزاكم الله خيرا